Mantap. Oke, oke, yang baik lagi sama Guru Linere di Mangan Jolo. Jadi hari ini aku mau kulineran dulu di kota Binje, ya kan? Kuliner malam di sana. Ini lagi sama si Gampi, tapi dia lagi nggak mau in frame karena nggak pakai jilbab. Terus sama nunggu dua anak kadal lagi. Jadi kita berempat mau ke sana, mau nyobain kafenya temen katanya sih baru buka. Sekalian kita nanti ya kuliner-kuliner malam lah di sana. Oke, tungguin terus videonya hari ini di Mangan Jolo. Mangan Jolo. Ini anak kadalnya nih. Awak yang bawa mobil, dia lagi ujian. Ujian hidup. Ujian dia. Sekali lagi like, lap mau lagi like. Lama tuh itu ya. Nah, ini ceweknya nih. Jangan makan saya, tapi kecil bab. Dia nge-vlog. Oke, tungguin ya. Udah sampai kita di Langkat. Langkat, what's up, man? Habis muter-muter, ya kan? Nyari kosan si Gampi. Udah sampai kita di apa namanya? Sahabat Kopi. Makanan pertama dari sahabat Kopi, Batagor. Batagornya orang Medan nih. Kita rasakan. Agak bising, ada lemusinya di sini. Rasakan. Crispy outside, moist inside. Mana? Lupa kesoran denger live musik. Lupa review sangirnya. Lumayan sangir orang ini. Dia lebih dominan ke kopinya. Jadi enggak terlalu manis. Karena ada sangir tuh yang manis sekali. Karena susu ketan manisnya. Tapi kalau ini enggak. Enggak begitu lemah. Nice. Indomie ini Indomie. Lupa video kan ya. Udah mau habis. Hujan-hujan kena Indomie. Indomie nih suasana apapun enak makannya. Dan makanannya orang Indonesia. Pesan apa kamu tadi? Ini penampakan nasi goreng Bangladesh. Ya kan? Nah, coba nu, tes. Gimana rasanya? Mantap. Rasa kayak di Bangladesh ya. Mantap, mantap, mantap. Kita tes nasinya. Macam? Udah lah, nasi goreng rumahan. Mantap. Oke, geng.
mungkin sampai itu aja video aku. Ya kan, ini karena udah malam kali. Itu kalau kalian mau tahu tuh kafenya tuh daerah jalan lintas mau ke Langkat. Tempatnya tuh di Jalan Amir Amjah namanya tuh tadi. Sahabat Kopi namanya. Yes, of course. Oke, okay, itu aja videonya. Ini mau balik dulu. Nantikan di video selanjutnya di Manganjolo. Oke. Okay. Bye. Jalan Jolo.